Kebahagiaan kini benar-benar membalut hati pemain sinetron Kiki Amelia. Setelah cukup lama berpetualang mencari cinta sejati, akhirnya kemarin bersama kiper pesepak bola Indonesia Marcus Horison, Kiki pun melepas masa lajangnya dengan menggelar prosesi akad nikah di sebuah hotel di Bilangan, Jakarta Selatan. Dengan memberikan mas kawin 88 real, Haris resmi mempersuntingkan Kiki menjadi istrinya. Dan dalam balutan busana pengantin serba putih, Kiki dan Haris terlihat begitu bahagia saat melewati prosesi akad nikah yang berlangsung dengan hikmat dan sakral seperti yang terekam kamera was-was berikut ini. Terima mintanya dan kawinnya Andi Kiki Rizky Amalia binti Andi Siti Manaile dengan mas kawin yang tersebut dengan berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan memahami wajib saya sebagai seorang suami. Gak bisa nyelip-nyelip sih. Air mata yang menetes dari pelupuk matanya saat acara akad nikah adalah air mata kebahagiaan yang sulit dibendung oleh Kiki. Karena dengan pernikahan ini, Kiki bukanlah lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya, tapi melainkan tanggung jawab Marcus sebagai suaminya. Hari Sabtu kemarin memang menjadi hari yang paling bersejarah dalam hidup mereka, dan sejarah itu disempurnakan dengan kebahagiaan saat keduanya menggelar resepsi di gedung yang sama. Antara senang, bahagia, campur sedih, karena ini adalah hari di mana saya melepas masa lajang saya pada hari ini gitu. Dan alhamdulillah dari angkat tadi semua berjalan dengan lancar, didukung oleh banyak sekali orang-orang di belakang saya. Benarnya konsep pernikahannya saya cuma memimpikan konsep sederhana gitu ya, gak mau banyak tamu yang nggak datang, pengennya ya yang serba bisa orang tuh seneng dengan pesta ini, bisa nyaman. Tapi alhamdulillah tadi pas akad juga semua ramai, semua datang, saya bahagia sekali. Bulan madu mungkin belum ya, karena saya masih persiapan di timnas Indonesia, tanggal 1 nanti sudah mulai Piala AFF, jadi kita berdua belum ada rencana untuk bulan madu. Mungkin nanti insya Allah kalau kita ada libur, nanti ada waktu yang mungkin kita akan bicarakan nanti. Ya harus menerima apa adanya, menerima segala resikonya, insya Allah itu yang terbaik.